Halo, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf kalau baru kali ini saya mengupload video lagi, karena kemarin ada kesibukan kerja dan ada kegiatan yang nggak bisa saya tinggalkan. Dan di video kali ini, saya ingin menunjukkan pembuatan mix media art berukuran 40x50 cm. Dan ini merupakan pesan dari Cepu, Jawa Tengah. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, biar subscriber saya itu nggak mentok di situ-situ aja. Dan semoga channel ini bisa berkembang lebih besar dan lebih bagus lagi. Oke, saya Heru. Selamat datang di TK Channel. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini dan yang udah subscribe. Dan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe biar subscriber saya nggak mentok di situ-situ aja. Dan seperti biasa, pertama-tama saya ingin menunjukkan bahan-bahan apa sih yang akan saya gunakan di karya mixed media kali ini. Dan seperti biasa, saya menggunakan barang-barang bekas atau bahan-bahan yang nggak terpakai yang kemudian saya gabung dengan barang-barang baru seperti manik-manik dan kancing untuk menghasilkan sebuah karya. Seperti biasa, setelah sketsa jadi, saya memulai dengan menempelkan kancing-kancing pada objek atau pada bagian muka. Ditempelnya satu-satu dan harus memperhatikan tentang gradasi warna. Lalu bagian ini adalah bagian baju. Saya menggunakan barang-barang atau benda-benda yang berwarna biru, biru kombinasi antara warna biru tua, juga biru muda, dan sedikit ada warna putih. Dan ini adalah tali rafia. Tali ini akan saya gunakan untuk membentuk atau membuat rambut. Dan ini saya lepas lagi karena saya merasa kurang pas ya. Jadi ini saya lepas, kemudian nanti akan saya tempel dengan kancing dengan warna yang lain. Ya pokoknya seperti itulah, pokoknya kita kalau enggak belum ada yang pas atau tidak ada yang pas, harus kita lepas lagi. Dan ini adalah bagian background. Bagian background ini saya menggunakan campuran warna orange juga warna kuning. Dan seperti biasa, saya menggunakan manik-manik baru ini untuk mengisi atau saya sering menyebutnya sebagai filler. Kita tempel sampai penuh lah pokoknya. Dan ini bagian baju yang tadi, kita juga akan kasih manik-manik untuk menutup bagian-bagian yang gak ketutup, atau saya sering menyebutnya tadi ya sebagai filler. Dan ini adalah finishing untuk bagian wajah atau kepala. Dan ini adalah hasil akhir dari mixed media portrait. Ukurannya 40x50 cm. Dan mixed media portrait ini sudah saya kirim ke Cepu, Jawa Tengah. Seperti saya bilang di awal, bahwa karya-karya saya mixed media art ini adalah konsepnya itu menggunakan barang-barang bekas atau bahan-bahan yang nggak kepake di sekitar kita, yang kemudian saya gabung dengan barang-barang atau bahan-bahan baru seperti kancing atau manik-manik. Sedangkan barang-barang bekas itu bisa berupa botol, tutup botol bekas atau main bekas, atau juga barang-barang lainnya. Oke, thanks for watching my video. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe biar channel ini bisa lebih maju ya, dan subscribernya nggak cuma segitu-gitu doang. Dan kita akan kembali bertemu di video-video berikutnya dengan karya-karya yang lebih bagus dan lebih menarik lagi.